1926 terbit Sinar Borneo, sama sampai 1926 1927 terbit Kapuas Bode. Ada utusan Borneo, ke-9 ada Matahari Borneo, ke-10 ada News and Verkeerblad, bahasa Belanda, dan sampai 1941. Ini koran yang paling lama di zaman Hindia Belanda. Saya coba identifikasi. Itu terbit 1939. Itu ada pemberitaan Pontianak. Pemberitaan Pontianak sampai 1941. Saya secara pribadi masih mencoba identifikasi jumlah terbitan. Jadi mungkin kalau senior-senior yang lebih paham, dalam konteks penelitiannya ini masih di frame analisisnya. Jadi kira-kira masih bahan baku utamanya, masih nasi.